saya jadikan satu, saya punya vision, target. Beri doa saya jadikan anakku seorang ulama. Kita ada azam tu. Itulah dia azam dan sasaran Ustaz Khamsani ketika waktu mudanya agar mempunyai zuriat seorang wali dan ulama. Begitulah ayah kepada Ustazah Nurul Izzah Khamsani bekerja keras mendidik dan membentuk keluarganya ke arah memartabatkan Al-Quran. Saya tengok anak-anak saya ni pula cepatlah belajar. Agaknya berkat niat tadi. Dia Allah taklin bantara saya. Dan saya mulakan pula kenapa saya ambil berat dengan Al-Quran. Sebab saya letakkan tokoh utama kita itu Imam Syafi'i sebagai idola. Kena adakan tokoh. Jadi saya buat cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia seorang atlet. Dia boleh naik kuda, lepas tu dia boleh panah yang tepat. Kemudian dia juga seorang qari, baca Quran ni baik. Kemudian guru-guru saya beritahu dalam satu hadis riwayat Bukhari, khairukum man 'amal al-Quran wa 'allama. Sebab kamu ada orang yang belajar dan mengajar. Jadi itu juga saya main peranan. Kalau kita dah kenal pasti bakat dia, kita ada limitation. Cari guru. Jadi saya keluar cari guru, tapi nak jaga adab perguruan. Pertama sekali, kebaikan guru ni war-warkan. Kalau dia ada kelemahan, itu rahsia peribadi. Itu tuan guru saya pesan. Yang kita hari ni saya tengok murid-murid hari ni belajar kurang adab. Bila kurang adab dengan guru, hilang berkat. Bila hilang berkat, ilmu tak berkat. Habislah, tak berkesan mengajar. Kita, masa kita ibu bapa yang kukuh pun, kita kena work very hard in order to produce such. Kata orang, macam kita ibarat kilang lah, kita kilang. Kalau kilang plastik, keluar plastik. Kilang besi, keluar besi. Tak mungkin kilang besi, keluar plastik. Jadi kalau kilang kita tu dah tak betul, macam mana nak keluar tu benda produk yang kata orang yang berkualiti. Jadi di sini saya rasa isu keluarga mesti dikukuhkan. Di pasangan muda ni, jangan masuk muda, nama kata orang, masuk rumah tangga ni macam nak cari kebahagiaan. Bawa kebahagiaan dalam rumah tangga, itu kata Ustaz Farajoy dalam kuliah dia banyak. Kalau kita tidak pandai mentadbir, rumah tangga menjadi pusara kepada dunia cinta kita. Jadi itu hati-hati, kata Farajoy. Alhamdulillah, sebagai seorang Islam, kita ada satu dustur, iaitu perlembagaan kita tidak ditemukan dalam Quran Al-Karim. Maka marilah raikan balistilah Al-Quran yang bagi beliau syafa'nya di apa di untuk anak-anak di syafa'ah beliau di An-Nahdha, dan seterusnya final nanti di Milik Mujahidin. Sila, terima kasih. Assalamualaikum.